Pasar sahabat Abu Abi. Sahabat Abu Abi kenal sahabat Abu Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hobi-hobi. Hari ini kita akan memasang jebakan atau jeratan biawak ya, karena biawak ini sudah merugikan ini ya, ikan di kolam saya padahal sudah ditutup seng, sudah dipagari seng, masih tetap juga masuk biawaknya. Wow, itu monyet sahabat hobi. Wow. Yes. Jadi biawaknya akan kita tangkap ya. Nah ini saya sudah mempersiapkan alat-alat perangkapnya. Ya. Ini kita pakai mata kail nih. Oh ini sahabat hobi-hobi, itu kepala ikan lele saya, itu kepala ikan lele babon nih. Oh. Ini sudah dimakan biawak atau berang-berang ini. Jadi kita pasang jebakannya satu di sini ya. Oke. Ini ya sahabat hobi-hobi ya, sudah kita pasang satu lagi nih. Ini. Tuh. Oke, sahabat Abu, kita tunggu ya. Kita tunggu mungkin sore nanti kita periksa lagi ya. Mudah-mudahan dapat biawaknya. Oh, ini kolam kita habis ikan dimakan biawak. Oke, sahabat Abu. Oke, sahabat Abu, kita lihat jeratan kita. Oh, belum tersentuh sahabat Abu ya. Yang ini belum tersentuh. Kita cek yang di sana, sahabat Obabi ya. Sana kelihatannya enggak. Ini. Enggak kelihatan bambunya lagi. Mungkin udah kena ya. Oh. Bambunya. Patah sahabat Obabi. Kenapa gimana ini? Ini sahabat Obabi, kena sahabat Obabi. Itu sahabat Obabi. Ini kena kamu. Ini pelakunya ini sahabat Obabi ini. Oh, susah ngambilnya. Oh. Akhirnya ya. Jeratan kita kena. Ini namanya komodo trap ini.
Ngamuk dia. Ayo kita bawa tempat terang. Ya. Nih sahabat hobi. Jeratan kita membuahkan hasil. Ini pelakunya ini yang menghabis ikan di kolam. Ini masih ada ini sahabat hobi. Masih ada ini. Ayo. Oke sahabat hobi-hobi, demikianlah cara membuat jeratan biawak ya ala hobi-hobi. Ini hasilnya, kita dapat satu. Oke, bagi sahabat hobi yang menyukai video hobi-hobi, silakan di subscribe kemudian like. Oke. Ini akan kita buang di tempat yang jauh sahabat hobi ya. Oke. Saya sudah mengalami kerugian karena ini ya. Oke, mantap. The Trap Komodo. Terima kasih.